Love You. Selamat datang di Main Golf View, dan hari ini gue happy banget karena diundang tim OB Golf untuk ikutan Pro-Am Indo Masters Golf Invitational di Imperial Club Golf Karawaci. Event Pro-Am seperti ini biasanya dilakukan sehari sebelum turnamen besarnya dimulai. Nah, event ini sebetulnya adalah ajang apresiasi kepada para sponsor dan juga tamu undangan untuk bisa merasakan langsung bermain bersama profesional yang akan berlaga besok hari. Hari ini seneng banget kita main di Pro M-nya EDT barengan sama N. Bro. Ya, sikat. Rencananya sih kita 18 hole 24 under. Oke. Okay. Tapi ya no pressure ya buat no Philip yang ada di belakang kamera ya. Tapi hopefully bisa lah. Sebelum menang tar 18 kita menang dulu sih. Oke, okay. Siap. Let's go. Jadi hari ini di Pro M kita main sama seorang pro yang nemenin kita, dan sisanya 3 orang lainnya amatir. Main dalam format scramble. Pada dasarnya kita mukul dari bola yang paling enak, kurang lebih gitu ya. Makanya kalau lagi scramble kayak gini, ini adalah saatnya kita untuk bisa main under se-under-undernya. Seberapa under kita bisa main hari ini? Nonton videonya sampai habis ya. Jadi, lu cakep banget. Udah pakai itu aja ya. Oke, kita pakai itu aja. Bagus. Kayaknya Philip ditontonin Andrew memompa semangat, Philip. Jadi semangat. Sikat aja pakai driver ya kan? Iya, sikat pakai driver. Mantap. Ini enak banget nih. Andrew kan bawa Bang Syari, kreditur dari Malaysia. Jadi dapat informasinya tuh bisa precise banget. Kita mesti jatuhin di mana, speednya seberapa. Canggih Bang Syari. Nuri angkat aja ya. Wah keren. Bagus, cakep. Oh, get in. Nice baby. Enggak sia-sia chef mahal itu. Enggak sia-sia chef mahal. Berdiri lagi, berdiri. Ini kontribusi semuanya, Eko di drive. Second shot saya. Chipping, saya lagi bro. Putting dia, nah terus gimana nih? Ini pro-nya baru latihan nih. Pro-nya lagi practice round, jadi santai aja. Jago juga kok. Mantap,
tiang pen banget ini. Nyat! Lewat, mundur, mundur. Gimana guys pengalamannya? Setelah beberapa hole pertama, seru ya? Luar biasa. Tegang, campur-campur sari. Tegang, yang bikin tegang itu sebenarnya main sama Andrew-nya itu ya. Pukulannya jauh banget ya. Tapi gak kalah lah, kita kan dari putih. Alip gak kalah. Kalian juga gak kalah, tadi berapa kali juga pukulannya Eko sama Philip yang dipakai loh. Kita banyak pakai pukulan pali. Intinya hari ini tuh bukan siapa kalah, siapa menang. Tapi kita harus menang bersama ya gak guys? Ini biasanya pemain dan juga KD ketika lagi pro M, mereka juga menyempatkan untuk sekalian practice round. Kayak hari ini, Bang Syari dan juga Andrew sekalian cek-cek keliling green untuk ngelihat potensi-potensi bagian green mana yang akan nantinya ditaruhkan pin. Kamu kalau lagi pro M gini, spiritnya kayak gimana sih? Apakah kamu fokus ke practice round? Apa kamu tetap pengen menangin tim kamu juga? Harus pengen menang dong. Kalau practice round aja udah kemarin gitu. Enaknya kalau scramble itu, kalau yang lain udah aman, kita bisa agak-agak ngide nih buat ngikat. Jadi kayak par 4 pendek di hole 4 ini sampai depan green cuma 260 meter. Kayaknya sih bisa ya. Bisa. Gila. Seram sekali, Bapak. Masuk air tapi. Perjudian yang tidak dapat dimaksimalkan karena bola saya pengennya ke green malah masuk air. Untung bola Andrew sudah aman. Nah, itu dia serunya main scramble. Ketika udah ada bola yang aman, kita bantai-bantai aja. Karena kalau nggak birdie nggak makan sama sekali. Oh, oh, bagus banget. Gimana? Perfect. Waduh, gila jelek. Mana ya? Siap baru gimana nih, siap baru ya? Jadi, aduh. Go! Terselamatkan. Selamatkan, ayo. Gue kalau boleh jujur ya, gue agak berharap kita nggak masuk supaya dia dapat pressure juga buat besok kan. Kalau nggak deh, lenggang kaki aja udah. Guys, jajan dulu guys. Ada apa nih Pak? Somai mau Pak? Ada ini juga, ada yogurt. Saya mau somainya aja ya. Oh, emang somai semua. Ada yogurt juga ya? Ciao ya? Mana Ciao? Aduh, ini kesukaan aku. Peach mango. Ini enak banget kalau turnamen disponsorin Ciao ya. Dapat rezeki nih, si Andrew lagi bawa KD profesional. Yoi, keren banget sih. Seru ya. Parah. Empoinnya jago banget, men. Terus baca jaraknya tuh, ya kalau kalian biasa nonton di TV ya kayak gitu dah. Gitu dah. Gak heran mereka dibayar mahal ya. Gak cuma jarak doang. Nah, pertanyaannya. KD di bedroom. Gue sih udah dikasih tahu sebenarnya. Oh, lah, lah, curang dia. Kita enggak bisa spill ya. Ah, curang. 10 144. So you had 144 carry slope. 140 carry slope. Mau enggak sih? 2 3 4 5. Berarti di sini pinnya 10. 10 terus
Berarti kita dapat ini dari sini kan sekitar 4 kan. Berarti yeah, 4 yeah, meter dari yang ujung sini. Oh, oke. Okay. Kayak gitu sih. Enak enggak kan begitu? Lep. Oke, guri. Eh, Joey. Top. Sabtu ini kita guyur-guyuran kamu ya. Hah? Sabtu ini aku guyur kamu ya. Siap kalau menang. Semoga menang. Tak doain ya. Yuk. Here we go, bigot. Bigot. Oh, eh masuk. Aduh, kurang dikit. Aduh, 100 juta tuh hampir. 100 juta itu. Tajam. Ini dia nyesek nih. Ini nyesek Indro, ini nyesek Indro. Ini nyesek nih, ini nyesek nih tapi ini. Aduh, kita kasih lihat. Aduh. Coba di GoPro, di GoPro. Ini nyesek. Ini nyesek. 100 juta. Aduh. Aduh. Masuk enggak pakai GoPro, pakai kamera. Langsung kita bawa Trans 7 ke sini. Aduh. Lihat ya. Mengenaskan. Gila, tapi ya namanya rezeki nggak akan kemana. Kalau ini namanya belum rezeki. Masih ada 2/3 lagi. Dua jengkal ini ya. Satu, dua. Oke, kita finish dulu mbak. Terus ya guys. Yap. Berdi aja guys. Kita sudah selesai 17 hole, tinggal sisa satu lagi. Dan secara skor aman ya? Aman. Kita sesuai target. Sesuai target. Semuanya birdie, ada satu par dibalas dengan satu eagle. Yeah. Semoga kita bisa tuntaskan di par 3 Let's terakhir. Last 16. Last par 3. Kita gas. Okay. 74 run out-nya masih jauh lagi. Wow, good ball. Get in there. Get in there. Get in bike. Set off. Oke. Cat. Ayo kita beri terakhir. Ternyata hole terakhir tidak deket-deket banget ya. Sama-sama kurang hit, Andrew. Enakan kiri kayaknya, Andrew. Nah, ini strategi pemilihan bola yang lebih enak ini juga menentukan seberapa bagus main kita hari ini. Oh, be good. Come on. Oh. Yeah. Bro, thank you very much ya. Thank you. Bang, thank you very much ya. Good luck for this week. Jadi Andrew sukses, Bang Syari sukses. Terima kasih karena udah nemenin kita, berhasil meraih 18 under. Perkara yang lain menang berapa kayak nggak apa-apa, yang penting kita sudah sesuai target kita. Capek ya. Gua nggak nyangka sih yang terakhir itu kenceng sih. Tapi feelingnya Andrew udah bener, Bang. Tolong pasangin pin karena saya pengen tabrak katanya. Gimana Lip? Seru banget. Gue speechless ngeliat bola itu masuk tadi. Kita benar-benar berjibaku. Gila. Tapi emang bener ya, kalau scramble tuh kita nggak bisa rely sama pro-nya aja gitu. Betul. Kita harus bahu membahu kayak tadi Philip beberapa kali. Sayang nggak ada di kamera. Ada dua long putt yang super long putt yang Andrew aja kayak nggak kebayang itu bisa masuk. 17-18 meters lah ya. Betul. Ada gue yang tadi par 3 nyaris masuk. Ya. Ada Eko yang drive lurus-lurus mulu. Jadi teamwork yang berakhir dengan manis. Solid. Alright, hadirin. Without further ado. First and foremost, on behalf of Imperial Club Golf and Aryabhuta Hotels and Resorts, we thank you very much for participating in today's game. Apa ini? Sok-sok Oh, baru ini? Ayo,
Ekos, Ari,